Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pengecekan kesiapan Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dalam menghadapi puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru. Di Pelabuhan Bakauheni, Menhub Budi melakukan pengecekan infrastruktur dan pelayanan. Menteri Perhubungan itu juga menyempatkan diri berdialog dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor dan mobil. Pada kesempatan tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi meminta pihak PT ASDP Indonesia Ferry mewaspadai gelombang tinggi di perairan Selat Sunda. Sebab terdapat kecenderungan angin dan arus di atas rata-rata, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian kondisi laut. Menhub Budi juga menyampaikan pelayanan penyeberangan penumpang, baik itu pejalan kaki dan kendaraan, memang baik jika dilakukan dengan cepat, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di dermaga. Tetapi pelayanan yang cepat ini tidak melupakan faktor keselamatan yang juga lebih penting. Ada kecenderungan angin dan arus yang dan membuat ketidakpastian atau ada tidak dan warna tadi dapat dilintasi itu dan apabila menjaga tempat-tempat penyeberangan dari dermaga menuju kapal dengan satu tidak seperti yang baik. Sementara itu, Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi mengakui ada kelalaian dalam mengamati perubahan cuaca. Ira juga memastikan pengawasan dalam proses bongkar muat kapal akan dilakukan lebih waspada dan berkoordinasi dengan BMKG. Maaf, ada beberapa hal yang kami tahu harus lebih diperbaiki, terutama dalam menghadapi cuaca yang dari kepala BMKG tadi disampaikan memang akhir-akhir ini terutama terkait dengan angin dan arus air yang sangat kuat dan berubah-ubah. Dari Lampung Selatan, Dipsen Zulfansyah Saburai TV melaporkan.